Sapoe samemeh dilalakeunana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pamarentah Kabupaten Sumedang bebarengan jeung TNI tu Polri dibawegan ku unsur Forkopimda ngabagikeun kabutuh pokok kasaban imah warga. Dina emprona anu jadi target keur nampa eta bantuan kabutuh pokok teh nya eta warga jompo jeung nu teu mampu. Pemerintah Kabupaten Sumedang babarengan jeung TNI sarta Polri ngabagikeun kabutuh pokok kasaban imah warga di Sumedang. Prak-prakan ngabagikeun eta bantuan kabutuh pokok teh disorang sapoe samemeh dilarapkeunana PSBB di Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana netelakeun pihakna maserahkeun kurang leuwih 600-an paket kabutuh pokok ka sawatara panti asuhan jeung pagawe harian. Eta bantuan kabutuh pokok teh dipiharep mampu nyemponan kabutuh masyarakat salila prak-prakan PSBB dipaju di Kabupaten Sumedang. Ini bantuan sosial kaitan dengan masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Ini ada sekitar 600 paket yang akan kita bagikan, ini ke panti asuhan, panti jompo, ke para pekerja harian seperti mungkin pangkalan ojek dan lain sebagainya. Ini kita akan salurkan hari ini seluruhnya. Sistemnya door to door. Kapolres meredih sakumna warga Sumedang sangkan salawasna narumpi di imahna sewang-sewangan sarta tuhu kana peraturan anu dicindekeun ku pamarentah. Diki Guntara, Bandung TV.